Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Marafu Channel. Oke teman-teman, kita masak ayam saus tomat ya, ayam wortel saus tomat teman-teman. Nah, wortelnya sudah saya aluk-alukin seperti ini ya, sudah aluk-alukin setengah matang ya. Terus bumbunya ada cahe bawang merah, bawang putih ya teman-teman ya, seperti ini ya, bawang merah, bawang putih. Nah, terus ada ayam yang terus saya masak ya teman-teman, masak matang ya. Daging ayam dan saya sudah bumbui dengan bawang merah, bawang putih. Nah, seperti itu. Terus ada white pepper, sedikit garam ya teman-teman. Terus ada kecap, terus saus tomato sauce. Oke teman-teman, saus tomato ya. Karena tadi saya sudah memakai minyak ya teman-teman. Terus saya sekarang mau memakai air teman-teman. Terus kita masukkan saus tomatnya secukupnya. Kecil saja ya, biar cepat kosong. Oke teman-teman, terus kita masukkan sedikit bawang putih yang telah saya goreng, sedikit aja karena tadi udah dikasih ya. Karena ini dalam ayam sudah dikasih bawang putihnya, terus ada cahenya juga biar nggak amis ya teman-teman. Oke, terus kita tambahin chicken powder, gula. Cukupnya ya teman-teman, seperti ini. Terus kita masukkan ayamnya. Ini udah ada minyaknya ya teman-teman. Jadi untuk biar sehat, tetap sehat dan stay healthy, setelah pakai minyak kita pakai air aja. Untuk ini masak sausnya. Ayamnya pun juket-juket ya. Oke teman-teman, masak sambil ngomong ya teman-teman ya. Wortelnya teman-teman, ini anak-anak kita bantu, ada cepetnya sedikit, ada cepetnya sedikit, lemak-lemak gitu ya teman-teman. Kita ayam ada wortelnya, kalau bisa dikasih jamur juga bisa ya teman-teman, fresh jamur itu kalau saya ada dan nggak seadanya. Mantap sekali, bisa dicoba ini teman-teman ya. Ini biasanya anak-anak suka banget ini mas, seperti saus-saus kayak semacam ini, tapi suka banget. Buat anak-anak. Dan kalau di Hongkong kan masaknya nggak pedas ya teman-teman, jadi aku kebanyakan kalau masak itu nggak pedas, jarang. Kalau pedas itu buat aku sendiri. Sangat simpel sekali cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap banget ya Allah. Oke teman-teman, kita matikan apinya, terus kita sajikan.
kasih ya teman-teman ya yang sudah like, comment, and setia comment, like, and subscribe. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman. Semoga kita semuanya dilancarkan rezekinya, murahkan rezekinya. Allahumma amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Dan tentunya selamat mencoba masakan-masakan aku sebagai PMI Hong Kong ya teman-teman. Dan sangat-sangat simpel, praktis. Teman-teman tentunya stay healthy. Teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe dan dicoba. See you next video teman-teman. Tunggu aku video selanjutnya. Stay happy, stay healthy, and stay positive. Bye bye all. Assalamualaikum.